Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, mari kita awali perjumpaan pertemuan kita yang kedua ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Di bab ini ya, kita sudah belajar pada minggu yang lalu pada subbab makna iman kepada hari akhir dan juga periode hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku mulia. Jadi ada tiga subbab yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, mari kita tilawah bersama-sama dengan membaca ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Radiyallahu anhum wa radu'an Zalika liman khashiya rabbah Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pengertian hari akhir kemarin sudah kita jelaskan bahwa hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu hari akhir atau kiamat sukhra, kiamat yang kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kemudian periode hari akhir yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga adalah pembagian buku catatan amal kita selama kita di dunia. Yang keempat Yaumul Hisab dan Mizan, hari perhitungan dan pertimbangan amal kita. Yang kelima adalah As-Sirat atau jembatan. Dan keenam yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan, surga atau neraka. Nah, pada kesempatan kini kita akan membahas tentang hakikat iman kepada hari akhir. Oke, apa itu? Hakikat iman kepada hari akhir yaitu rukun iman yang kelima. Jadi beriman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan salah satu rukun iman bagi kita umat Islam, yaitu rukun iman yang kelima. Kemudian apa selanjutnya untuk hakikat iman kepada hari akhir, yaitu sebagai landasan kita untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah SWT. Dengan meyakini bahwa adanya hari akhir akan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu ciri orang yang beriman. Karena salah satu ciri orang yang beriman yaitu mereka meyakini bahwa suatu saat nanti akan terjadi, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Baik itu kiamat sukhra maupun kiamat kubra. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa hikmah? Apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita meyakini adanya hari akhir? Yang pertama adalah muncul rasa kebencian pada sesuatu yang menimbulkan murka Allah. Kita akan merasa kalau kita yakin adanya hari akhir, maka kita akan memiliki sifat tidak suka atau membenci sesuatu yang mendatangkan murka Allah, seperti kemaksiatan, kemalasan, dan juga ya kebohongan dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, kita akan merasa gembira sebagai orang yang beriman bahwa setiap amal kebaikan kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkali-kali lipat kenikmatan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan banyaknya kenikmatan itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menambah semangat dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita meyakini adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal kebaikan, maka menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk selalu meningkatkan kuantitas jumlahnya ataupun kualitasnya, agar kita nanti senantiasa mendapatkan balasan dari Allah, yaitu kenikmatan di alam baqa, alam yang selama-lamanya akan kekal, tidak akan pernah berubah ataupun rusak. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, maka yang selanjutnya kita belajar tentang kesuksesan. Apa itu? Kemenangan. Setiap kita ingin menang dalam suatu hal, kemenangan dapat dibagi menjadi yang pertama, kemenangan jangka pendek. Apa itu kemenangan jangka pendek? Yaitu ketika kita mendapatkan kesuksesan atau kemenangan di dunia ini, itu hanya jangka pendek. Paling lama mungkin orang bisa menikmati hidupnya itu sampai usia 60 tahun atau yang lainnya, itu usia yang pendek. Kemudian apa itu kesuksesan jangka panjang? Nah, yang kedua yaitu kemenangan atau kesuksesan yang jangka panjang, yang selama-lamanya, yang tidak fana, yaitu ketika kita sukses di alam akhirat. Itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya bagi kita, karena alam akhirat adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu menerapkan perilaku mulia tentang kaitannya dengan hari akhir. Yang pertama adalah perilaku untuk menyadari semua perbuatan kita yang ada di dunia ini, yang telah kita lakukan di dunia ini, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kita bayangkan banyak sekali ketika kita dihadapkan oleh fenomena yang terjadi di sekitar kita atau berita yang kita lihat di televisi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa melulu lantahkan gedung-gedung bertingkat dalam sekejap waktu. Mereka ya, gedung-gedung tersebut roboh yang telah susah payah dibangun oleh manusia selama mungkin berpuluh-puluh tahun. Tapi dalam sekejap, dalam hitungan detik, bukan lagi menit, detik, Allah hancurkan dengan mudahnya. Itu menandakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Selanjutnya yang ketiga adalah membiasakan diri untuk berakhlak yang baik, berakhlakul karimah, seperti rendah hati, menjaga lisan dan perbuatan kita. Mari kita jaga lisan kita, jari kita dari perbuatan hal-hal yang negatif. Baik itu tentang mengejek orang lain, menghina orang lain, berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina amanu wa 'amilussolihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk yang baik bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tetapi yang paling banyak amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang paling kaya, tapi orang yang senantiasa berbuat amal kebaikan, itulah makhluk ataupun manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Apa balasan orang yang berbuat baik itu? Balasannya mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha abada, mereka akan
kekal, akan selalu ada di sana, tidak akan berpindah-pindah dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha terhadap mereka, radhiyallahu anhu wa radhuan. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Tetap semangat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Sebelumnya kita awali dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.